Oke, selamat datang di Anyo Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah judul asal-usul kekuatan dari Ymir. Di mana kekuatan Ymir ini kemarin di episode 5 anime Shingeki no Kyojin season 2 telah ditunjukkan bahwa si Ymir ini bisa berubah menjadi Dancing Titan atau Titan Shifter. Awal mulanya, Ymir itu dihukum oleh bangsa Marley. Dia dihukum karena dia mengaku sebagai Dewi Eldian atau Ymir Fritz. Jadi dia dihukum menjadi Mindless Titan dan dia gak sengaja memakan si temannya Rainer yang tidak lain adalah Marcel, si Dancing Titan yang sesungguhnya. Karena dia memakan Titan Shifter, jadi kekuatan dari Titan Shifter Marcel ini turun ke Ymir. Jadi Ymir pun berubah menjadi Titan Shifter. Nah, itulah tadi asal-usul kekuatan dari Ymir yang bisa berubah menjadi Titan Shifter Dancing Titan. Oke, apabila kalian ada pertanyaan mengenai anime, silahkan tulis di komentar. Nanti akan kami usahakan untuk menjawab. Terima kasih dan sampai jumpa.